Selamat hari Minggu untuk jemaat, simpatisan GKI Karangsaru dan para pemirsa siaran ibadah Minggu ini. Ibadah Minggu GKI Karangsaru, Minggu tanggal 22 dan 29 Maret 2020, dilakukan dalam bentuk siaran rekaman kebaktian, sehingga jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing. Hal ini merupakan wujud kepedulian kita atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak panik, tetapi juga tidak lengah. Tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan terus berharap kepada Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, sumber damai yang sejati. Marilah kita naikkan doa-doa kita kepadanya, agar iman kita senantiasa diteguhkan. Ibadah Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Besertamu dan besertamu juga. Shalom jemaat yang kasihi Tuhan Yesus. Sungguh hari ini kita patut bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan karuniakan. Boleh memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan untuk gereja kita, satu tema yang kita renungkan bersama-sama adalah memandang tangan Sang Tuan. Sebuah tema yang mengajak kita dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan senantiasa memusatkan pandang hanya kepada Tuhan, berharap kepada anugerah-Nya untuk mendapatkan kekuatan rohani setiap hari di dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari, sebelum kita jauh melangkah di dalam ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita dengan simbol pemadaman api lilin Prapaskah. Kita sadar bahwa kita hanya debu yang terbatas, rapuh dan fana. Kita pun sadar bahwa pergumulan dan beban hidup dapat meruntuhkan harapan kita. Namun seringkali kita menjadi sombong diri, tidak mau berharap dan memandang tangan Tuhan. Kita lebih sering memalingkan diri dari Tuhan
dan mencari jalan kita sendiri, sehingga semakin jauh dari Tuhan. Pemadaman lilin Prapaskah keempat ini adalah simbol penyesalan dan pengakuan dosa kita. Persilahkan setiap jemaat, setiap kita boleh mengaku segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi, dan kemudian saya akan memimpin di dalam doa pengakuan dosa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berhadapan dengan Engkau yang Maha Suci, kembali kami disadarkan siapa diri kami yang sesungguhnya. Bahwa kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas. Namun seringkali kami menganggap diri kami mampu menjalani hidup ini tanpa melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berpikir kami bisa berbuat ini dan itu dengan kekuatan kami, dengan kepandaian kami, dengan kekayaan kami, dan kami lupa sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kami hanyalah debu. Dan pada saat ini kami akui segala keangkuhan dan kecongkakan kami, kesombongan kami. Dan kami tidak mau Tuhan, dosa menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu di Minggu Paskah atau Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami ini dengan segala kerendahan hati dan juga kesadaran, dan juga satu keyakinan bahwa doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, perantara kami yang hidup. Amin. Lalu musim masa, Engkaulah Allah, Kau selalu ada. Jadi debu tak berarti, 1000 tahun di depanmu,
cepat berlalu. Bagaikan malam di jemaah, Tuhan kaulah pelindungku. Di jemaah, Tuhan kau harapanku. Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan merengkuhmu dalam pengampunan dan pengharapan sebagaimana dituliskan dalam Titus pasal yang ketiga ayat 4 sampai ke-7 demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Pujian, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan bersabda kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan hidup menyapa setiap kami,
menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap kami untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Kami siap, dan kami persilahkan Allah Roh Kudus sendiri bekerja secara leluasa atas diri kami masing-masing. Kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap kami, dan kami didapati oleh Tuhan sebagai pelaku firman yang hidup, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa, kami percayakan pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 123 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dan nanti kita akan fokus di ayat yang kedua. Mazmur 123 ayat 1 sampai keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada seorang pun yang imun atau kebal terhadap persoalan hidup. Persoalan hidup dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dialami oleh umat Tuhan. Hal inilah yang hendak diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 123 ini. Mazmur 123 ini lahir dari pergumulan umat Tuhan yang jatuh terpuruk. Beberapa orang beranggapan bahwa hal ini terjadi ketika orang-orang Yahudi menjadi tawanan di negeri Babel. Meskipun peristiwa tersebut bukan satu-satunya peristiwa ketika mereka dihina oleh orang-orang yang sombong. Kalau kita ingat, setelah mereka kembali ke pembuangan, gitu ya, atau dari pembuangan, dan tengah membangun dirinya sebagai bangsa dan umat pada zaman Nehemia, mereka pun harus mengalami permusuhan, serangan serta ejekan dari pihak orang Samaria yang kaya dan sombong, yang menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di sini menggambarkan situasi darurat dari anak-anak Tuhan pada waktu itu. Mereka yang terbuang di negeri musuh begitu ditekan oleh para musuh yang menghina mereka sebagai orang-orang yang dilupakan oleh Tuhan. Kalau memang kamu umat Tuhan, mengapakah kamu sekarang ini dapat kami tindas? Itulah salah satu ejekan musuh yang terus-menerus mereka terima. Menurut Alkitab terjemahan lainnya, penghinaan yang umat Tuhan terima itu dikatakan menurut bahasa Indonesia masa kini sudah terlalu banyak. Menurut versi mudah dibaca sudah terlalu lama. Jadi sedemikian banyak dan lamanya penghinaan itu mereka terima sampai dikatakan bahwa mereka sudah kenyang. Cukup kenyang dengan penghinaan. Baik secara fisik maupun secara psikis. Mungkin kita bingung ya, siapa sih yang menghina mereka? Siapa yang menghina dan mengolok-olok umat Tuhan ini?
Kalau kita perhatikan di ayat 4 disebutkan dua kelompok orang. Yang pertama orang-orang yang merasa aman. Yang kedua orang-orang yang sombong. Kedua kelompok ini pada dasarnya satu dan sama saja. Tapi ada baiknya kalau kita lihat secara lebih rinci. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang-orang yang merasa aman ialah orang-orang yang merasa hidupnya itu serba berkecukupan secara ekonomi dan sosial. Jadi dalam keadaan seperti itu, orang dapat menjadi tidak tahu diri dan cenderung meremehkan orang lain yang dipandangnya tidak seberuntung dia. Biasanya orang seperti ini, tentu saja tidak semua ya, ya, mudah untuk menjadi sombong alias tinggi hati. Dari sikap batin seperti inilah maka mereka mudah menjadi angkuh dan kemudian menghina, mengolok-olok dan tidak menghormati orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak jarang penderitaan batin atau psikologis ini akibat penghinaan dapat menjadi ujian berat bagi orang beriman. Bahkan juga dapat menyebabkan iman dan kesetiaan orang kepada Tuhan mulai luntur bahkan goyah. Namun tidak demikian halnya bagi pemazmur. Penghinaan yang dilontarkan orang-orang kaya dan sombong tersebut tidak mampu menggoyahkan pengharapannya kepada Tuhan. Karena pemazmur tahu kepada siapa ia percaya. Ia tahu tempat mengadu yang tepat, yang sanggup menyatakan belas kasihan kepadanya. Yaitu kepada Tuhan yang bersemayam di sorga. Hanya dialah satu-satunya harapan dan jalan keluar bagi pemazmur. Ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai ia mengasihani kita. Dalam hal ini, satu prinsip penting yang dapat kita pelajari dari pemazmur adalah, dalam segala hal, kita harus senantiasa mengarahkan pandang dan hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang bertahta di sorga menjadi arah dan tujuan pandang serta hati kita untuk memohonkan bantuan dan berkat yang boleh dicurahkan. Analogi yang dipakai pemazmur untuk menggambarkan situasi orang beriman yang sedang berada di dalam kesulitan adalah seorang hamba yang memfokuskan pandangannya ke tangan sang majikan. Hamba laki-laki pada tangan tuannya dan hamba perempuan pada tangan nyonyanya. Pertanyaan mungkin ya, mengapa pemazmur menggunakan metafora hubungan antara tuan atau puan, puan itu nyonya, jadi lawannya tuan adalah puan. Dan para hambanya ini untuk memohon belas kasihan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu tangan adalah sebuah bahasa yang penting dalam relasi antara para hamba dengan tuan puannya. Sang tuan puan menggunakan tangan untuk memberi perintah kepada hambanya, memanggil mereka, bahkan gitu ya, menghempaskan lengan bajunya untuk menyuruh mereka pergi. Jadi dengan kata lain, begitu tuan puan menggerakkan tangan, maka para hamba yang ada di dekatnya harus tahu apa sih yang dimaksud oleh tuan puannya. Mereka harus siap sedia menunggu perkataan dan arah tangan dari sang tuan puan menunjuk dan memberi perintah atau mengatur segala pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi dapat dikatakan kehidupan seorang hamba di sini sangatlah bergantung sepenuhnya kepada tuan puannya. Termasuk ketika seorang hamba mengalami kesulitan. Ia tidak memiliki jalan lain dan tidak bisa berharap lain dan ia hanya bisa berharap kepada sang majikan. Sebab si hamba menyadari dirinya sepenuhnya milik sang majikan. Hanya majikannya lah yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melepaskan dirinya dari masalah yang sedang menghimpit dia. Majikannya lah
dan bukan orang lain yang memiliki kepentingan akan kebaikan dan kesehatan si hamba. Oleh karena itu hamba menyadari bahwa hanya dengan memohon belas kasihan dari majikannya lah ia akan mendapatkan kelegaan. Ia akan mendapatkan solusi, jalan keluar yang dia butuhkan. Ibu bapak, bicara soal tangan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain, di sana juga diceritakan tentang bagaimana tangan yang teracung begitu ya, itu bisa melambangkan kekuatan Tuhan untuk menghancurkan musuh umatnya. Kita bisa lihat dari Keluaran 6 ayat 5, 2 Raja-Raja 17 ayat 36, Yesaya 14 ayat 26. Dan tangan yang teracung juga dapat melambangkan kekuatan Tuhan yang menghukum umatnya yang berdosa. Yeremia 21 ayat 5. Tetapi bagian ini Mazmur 123. Tangan itu bukan tangan yang menghukum, melainkan tangan yang memberikan jaminan perlindungan, jaminan keselamatan. Itulah belas kasihan yang diharapkan pemazmur dari Tuhan sebagai pemilik umatnya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus, pemazmur menggunakan penggambaran relasi hamba dan tuan-puan untuk mengingatkan setiap kita umat Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan tahu keadaan dan kesulitan kita. Tuhan memahami apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu fokuslah kepada Tuhan. Berharaplah pada anugerah Tuhan dalam segala keadaan. Namun apakah itu berarti persoalan selesai? Tentu tidak. Dan tidak selalu. Bukan kita yang mengatur, apalagi mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhanlah pengendali dan penentu hidup ini. Tuhan pasti menolong, ya dan amin. Ada waktu dan cara Tuhan untuk hadir di dalam pergumulan kita. Tuhan tahu menurut rancangannya sendiri bagaimana memberi kita kelegaan. Dalam kepasrahan diri pada rancangan damai sejahtera Tuhan, kita diarahkan untuk tidak cemas, untuk tidak larut dalam ketakutan, kegelisahan, kepanikan, tapi justru bangkit di dalam pengharapan atas pertolongan dan pengasihannya di dalam kesetiaan kita. Ibu bapak dan saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, persoalan hidup dapat dialami oleh siapa saja, tidak terkecuali kita umat Tuhan. Pertanyaannya adalah kepada siapa engkau dan saya percaya? Kepada siapa engkau dan saya memandang dan berharap untuk memperoleh jalan keluar? Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi pada saat ini, mewabahnya virus corona di seluruh dunia, pandemi COVID-19, di mana dampaknya semakin meluas, hampir semua area merasakan dampaknya, termasuk ibadah hari Minggu. Sebagian gereja baik di Indonesia maupun di luar negeri memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah minggu bersama di gedung gereja. Melainkan melakukan ibadah secara online, live streaming atau rekaman khotbah. Bahkan gereja kita juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama untuk ibadah minggu 22 dan 29 Maret 2020. Tentu saja fenomena ini menimbulkan pro dan kontra di antara gereja Tuhan. Apakah ibadah boleh ditiadakan hanya gara-gara sebuah wabah? Ataukah kita tetap harus mempertahankan ibadah minggu tatap muka di gereja? Tidak sedikit orang yang mempertanyakan iman dari gereja-gereja yang meniadakan ibadah minggu di gereja dan seluruh kegiatan gerejawinya. Bahkan tidak sedikit yang mengejek, mencemooh dan menganggap gereja-gereja yang meniadakan ibadah secara tatap muka dan menggantinya dengan ibadah online adalah penakut, tidak beriman, tidak meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan itu pasti melindungi kita dari COVID-19. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, itu juga menjadi pergumulan saya. Tapi syukur kepada Tuhan, di dalam menggumuli hal ini, pertolongan Tuhan nyata untuk kita bisa memahami situasi dan kondisi pada saat ini.
bahwa sesungguhnya gereja-gereja Tuhan yang meniadakan ibadah minggu di gereja dan seluruh kegiatan gerejawi dan mulai melakukan ibadah online bukan disebabkan karena takut tertular virus COVID-19. Melainkan ini adalah salah satu kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab sosial gereja Tuhan di tengah dunia ini. Dan kita diajak untuk menggumulkan esensi yang sesungguhnya dari sebuah ibadah. Ibadah yang tidak dibatasi dengan tembok-tembok gereja. Ketika kita melihat situasi dan kondisi yang semakin memburuk pada saat ini. Ibu bapak yang kasih Tuhan, seperti yang tadi beritakan berkali-kali, menghindari pertemuan dalam skala besar merupakan salah satu langkah efektif untuk menekan persebaran COVID-19. Semakin sering pertemuan dilakukan dan semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula resiko persebaran virusnya. Jika ini yang terjadi, gelombang pandemik ini tidak akan kunjung mereda. Jumlah korban jiwa akan terus bertambah. Rumah sakit di Indonesia tidak memiliki kapasitas ruangan dan tenaga medis yang mencukupi untuk menolong para korban. Berbagai estimasi ilmiah menunjukkan bahwa jika situasi ini tidak berubah, kekacauan akan muncul semakin besar. Di tengah-tengah situasi ini, Tuhan memanggil gerejanya untuk memberikan kontribusi nyata. Bukan hanya slogan rohani yang menguatkan hati semata, melainkan sebuah langkah nyata, konkret, untuk menyatakan kasih Allah di tengah dunia ini dan kepada sesama. Ibu bapak dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagi dunia yang jahat, tangan Tuhan teracung untuk menghukum mereka dengan keadilan dan kuasanya. Akan tetapi bagi kita umatnya yang tertindas, yang mengalami penderitaan, persoalan di dalam hidup, tangan Tuhan adalah tangan yang kuat untuk menopang dan melindungi kita dari segala yang jahat. Tangan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan atas hidup umatnya. Kiranya di dalam segala keadaan, kita terus memandang tangan Sang Tuan, Tuhan kita, yang penuh dengan harapan dan anugerah untuk menolong setiap kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat.
Sungguh kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan atas setiap kami, selalu baru setiap hari, dan masih mempercayakan hidup kepada setiap kami, dan masih juga memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun tidak semua kami bisa merasakan ibadah tatap muka, namun ibadah secara online ataupun melihat rekaman berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini. Tapi kiranya hal itu tidak mengurangi sukacita kami dan juga kesadaran kami untuk senantiasa mendekat kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami untuk menapak hari-hari yang masih Tuhan percayakan dengan segala karya demi karya yang Tuhan nyatakan melalui kami. Kiranya kasih setia-Mu terus menopang dan menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan kami boleh memandang hanya kepada-Mu ya Allah, berharap akan anugerah-Mu yang terus dinyatakan kepada kami. Dan biarlah keberadaan kami pun juga senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, teristimewa di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami secara khusus yang sedang mengalami pergumulan berkaitan dengan persebaran virus corona atau COVID-19. Kami memohon Tuhan, terus berikan kepada anak-anak Tuhan hikmat bijaksana untuk dapat menyikapi dengan baik situasi dan kondisi ini. Dan terus percaya penuh akan pimpinan dan pertolongan Tuhan nyata. Tetap tenang dan juga melakukan hal-hal yang dihimbau oleh pemerintah dan juga majelis jemaat gereja kami. Tuhan memberkati setiap kami di dalam kesempatan untuk boleh lebih atau sering berada di rumah ini, untuk kami juga boleh mengevaluasi kehidupan kerohanian kami. Biarlah kehidupan kami, kerohanian kami juga boleh diproses, dibentuk oleh Tuhan semakin indah. Dan kami bersehati untuk pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam menangani mewabahnya virus corona COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan juga berikan kemampuan segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan yang akan sediakan. Berkati untuk mereka yang berhadapan langsung untuk menangani para pasien, mereka yang menderita akibat virus corona ini. Tuhan juga tetap berikan kesehatan, kekuatan kepada pihak rumah sakit, para dokter, para perawat, semua tenaga medis, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dengan segala perjuangan dan upaya mereka untuk menyembuhkan para penderita. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah. Dan untuk saudara-saudara kami yang terjangkit sakit ini, Tuhan berikan kesabaran, ketenangan, dan juga kekuatan untuk boleh pulih dan disembuhkan. Sekali lagi Bapa di surga, kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu nyata atas Indonesia. Sehingga kami boleh melewati masa-masa ini, bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama dan sedang berjuang akan hal yang sama ini. Inilah segala seru doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita terus memandang hanya kepada Tuhan,
berharap kepada anugerah-Nya setiap waktu untuk mendapatkan kekuatan rohani dalam menjalani hidup ini. Bahkan di saat badai hidup menerpa dan cobaan datang mengganggu kita. Pulanglah dalam damai sejahtera, jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.